soal masalah itu gitu loh. Kan aku lagi record ceritanya. Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan gini sini aku kembali lagi dengan gini sini dan di game Mobile Legend lagi teman-teman. Oke, hari ini aku bakal lanjutin bermain Mobile Legend, tapi aku di sini agak mungkin nggak begitu fokus ke in game ya, but aku lebih fokus ingin cerita aja sih ke kalian soal aku minta masukan dan aku minta opini buat kalian, dan aku cerita juga soal akun aku yang sekarang lagi ada masalah sama akun aku. Oke, jadi mungkin sedikit cerita ya sama akun aku yang sekarang lagi terjadi, tapi sambil kita main klasik aja. Jadi sambil kita cerita, sambil kita klasik. Oke, jadi ini aku bikin akun baru untuk sementara aku recording dan lain-lainnya, karena akun aku sekarang bener-bener lagi dipakai sama yang hack. Dan alhasil hari ini aku bingung mau ngapain di sini. Jadi alhasil aku bikin akun baru mungkin untuk cerita-cerita sama kalian, dan aku minta masukan ke kalian soal kan aku biasanya kan emang live streamnya Mobile Legend, dan sekarang akun aku lagi bener-bener error dan lagi bener-bener dipakai sama orang, lagi bener-bener dihack sama orang. Nah, aku minta masukan nih ke kalian, enaknya gimana. Kan setiap hari, hampir setiap hari aku live streaming itu Mobile Legend, setiap malam itu aku main gameplay. Nah, kalau caranya seperti ini, akun aku lagi dihack dan aku nggak bisa pegang akun aku, benar-benar aku nggak bisa main akun aku dan lain sebagainya, dan ya aku minta masukan ke kalian, apakah aku stop live streaming dulu sampai akun aku udah ngelakuin semua yang seharusnya dilakukan, aku udah ngelakuin semua yang apa yang harus dilakukan sebagai sebenar-benarnya orang, dan ngamanin akun, ban akun, ganti akun dan lain sebagainya. Aku udah ngelakuin semuanya guys, dan aku sampai udah minta bantuin si Pejuang Gamers buat mungkin dia punya kenalan orang Mobile Legendnya, dan siapa tahu udah mau membantu, dan udah ada respon untuk bakal dicek terlebih dahulu oleh teknisi di sana, dan sampai sekarang belum ada balasan. Dan aku udah coba untuk kontak via email soal masalah ini, dan ya, jadi aku masih menunggu jawabannya soal masalah itu gitu loh. Kan aku lagi record ceritanya. Ya Allah, orang aku ceritanya mau bales nanti, sekarang dapet ginian kampret. Aduh, jadi ceritanya aku lagi habis ujian, jadi aku habis selesai ujian, dan ini Mbak Yem datang gitu, dia nggak bisa datang ke ujianku, tapi ini orang malah kesini gitu. Tadi bilangnya tuh ngelain aku, katanya udah sampai rumah, perutnya sakit, ini malah kesini. Aku nyelesain rekaman aku dulu ya. Ya masa aku nggak boleh lanjutin? Kamu ngapain di sini? Ini malah ada Mbak Yem di sini. Serius, tadi itu enak ujiannya. Ini aku jadi nggak jadi cerita akun aku yang gimana nih guys. Jadi aku cerita dulu ya Mbak Yem. Aku ya kayak gitu guys. Aku kan lagi bener-bener kebingungan soal itu, dan makanya aku minta masukan sama kalian soal aku gimana enaknya gitu loh. Jadi apakah aku terus live streaming? Soal aku pakai akun ini, akun baru aku, mungkin ya bukan akun baru aku juga sih, akun sementara, atau aku stop dulu sambil menunggu kepastian dari Mobile Legendnya. Aku udah email but belum ada balasan sama dia, jadi ya mau gimana lagi, kita bisanya begini gitu kan ya. Jadi ya kita bisanya sih cuma menunggu sih guys. Jadi ya aku cuma bisa menunggu begitu guys. Kasih masukan di kolom komentar ya guys soal ini. Jadi kamu pinginnya aku tetap terus main Mobile Legend, jadi pakai akun ini, akun baru, dan ranknya pun juga masih warrior gitu loh. Jadi ya begitulah guys. Jadi aku masih warrior gini, jadi nanti ya gameplaynya ya gameplay warrior gitu. Terus ya sambil nunggu kepastian. Kalau emang pun nggak bisa ya udah, mungkin itu ambil positifnya aja. Ya udah gitu, mau gimana lagi gitu ya.
Jadi aku pakai akun baru dan aku merelakan akun aku yang udah aku jalanin. Kayak gitu. Ini aku lagi pakai Cyclops nih guys, karena Cyclops lagi bener-bener kacau balau. Jadi kita sambil cerita. Jadi kenapa ada balon gitu kan di sini? Sini dong, banyak yang nyariin kamu loh di YouTube sini. Sini cepetan. Banyak yang nanyain kamu, Mbak Iem mana? Nanti ki putus ya sama Mbak Iem gitu. Mana ada gitu kan. Mbak Iem itu udah sibuk kerja, guys. Jadi kita jarang main bareng lagi. Ya enggak jarang sih, masih sering, cuman ya agak berkurang karena kan kita lagi Mbak Iem lagi fokus kerjaan. Saya lagi fokus bermain, ya enggak juga sih, aku sambil nyicil skripsinya gitu loh guys. Oke, langsung kita kelarin ya, kita sambil ini ceritanya kita apa ya, sesi apa ya sih, curhat gitu lah ya, kayak semacam sesi curhat gitu kali ya. Oh, gak jadi mati guys Zilongnya guys, dikit lagi kita mati gitu loh Zilongnya. Hajar ser. Set, kita giniin dulu, langsung kita bunuh. Oke, ini habis ini kita langsung kok pakainya ini sih. Ini bukan build dari kita. Kita belum beli, guys. Kita belum bikin ininya, build-nya, guys. Oke, gila nih Cyclops-nya pemberani banget ya, guys. Anti mundur-mundur klub gitu loh. Mantap jiwa gitu kan. Yo iyalah. Tampan gaming gitu kan. Ser. Itulah guys, Cyclops itu emang sakitnya kayak gitu-gitu loh. Ayo sini. Let's go boys. No recall club lah. Sorry coy. Asik. Kita no recall club. Ser. Gila sakit banget ya cuy. Mati nih cuy. Kita bisa mati nih. Ser. Wih. Jadi mati dia. Ayo dong ini. Aduh, lama banget nih cooldown ini cuy. Sini. Ya dia takut cuy. Kita takut sama damage yang kita udah punya guys. Oh kita tabrakin aja nih. Eits. Ya itu Bruno yang ngapain lewat situ, mati dong. Nguyen. Orang Thailand guys, nguyen. Oke udah hancur guys. Tinggal tower terakhir guys. Kita sedikit lagi. Ya intinya sih dari video ini sih itu guys. Jadi aku pengen minta masukan ke kalian soal live streaming yang biasa aku lakuin. Dan ya kalau misalkan nge-case aku bisa lah pakai akun lain. But ya, karena abis nge-case biasanya aku gameplay kan, gabut juga kalau misalkan udah gak ada kerjaan. Aku pengennya juga gameplay juga. Jadi ya, ya begitulah guys. Kalau misalkan kalian masih tetap pingin aku streaming Mobile Legends ya, tapi aku pakai akun yang smooth gini, akun yang aku mulai dari awal lagi gitu. Jadi komen di bawah ya, enaknya aku stop dulu live streaming sampai aku kembali, tapi itu kayak masih lama banget guys. Tapi ya kalau kalian tetap pingin aku streaming gameplay ya aku pakai akun ini gitu loh guys. Aku pakai akun baru ini gitu guys. So ya mungkin sampai sini aja dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jadi enak tuh akun baru tuh gini loh guys, enaknya guys. Kita dapat hadiah banyak gitu loh. Ini aku suka dari akun baru gitu. Sini Mbak Iem yang nutup sini. Sini bentar. Cepet lah videonya mau selesai nih. Cepetan. Kayak gitu ya kamu ya. Hah? Enggak kan bentar doang, dada doang. Cepetan. Mbak Iem tuh emang kayak gitu guys kalau diajakin masuk video gitu. Dia tuh sombong gitu loh. Jadi dia enggak mau masuk ke video. Mbak Iem tuh sombong. Cepetan makanya sini dada doang. Ya udahlah guys ya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar yang lain juga ikut nonton. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dadah. Thank you buat nonton guys.